Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Kampung, channelnya para pecinta ikan hias, khususnya ikan hias cupang. Jadi di video kali ini saya ingin membeli lagi indukan cupang half moon di daerah Seruang, tepatnya di Oma Iwak. Jadi nanti sebelum simpang 5, tempatnya ada di sebelah kanan jalan atau selatan jalan. Kita cari indukan lagi untuk breeding ikan cupang kita, karena kira saya kekurangan pejantan. Jadi saya akan berburu lagi. Oke, langsung saja kita berburu. Dan cupang kita. Oke, kita sudah sampai di Oma Iwak. Kita membeli ikan dulu. Ternyata lagi ada yang beli. Kita nunggu bapaknya dulu ya, lagi ngelayanin dedeknya itu beli ikan hias. Di sini juga banyak ikan hias lainnya, teman-teman. Jadi sangat komplit. Nah, kalau teman-teman mau beli ikan hias, bisa langsung saja mampir ke Oma Iwak. Di sini saya mau beli cupang dulu. Nah, ini sudah dapat tadi, milih dapat 2 ekor karena tinggal 5 ekor kalau nggak salah tadi, cuman yang 3 itu ikannya nguncup. Jadi saya dapat 2 ekor ini, teman-teman. Ini adalah bakal indukan kita untuk kita breeding. Nah, di sini juga ada iklan hias seperti molly. Nah, teman-teman lihat kan, ada juga ikan molly. Terus masih banyak lainnya ikan hias di sini. Jadi sangat komplit ya. Ada juga perlengkapan untuk akuarium dan masih banyak lainnya ikan hiasnya di sini, sangat komplit dan harganya juga lumayan murah. Jadi teman-teman bisa langsung mampir ke sini kalau mau beli ikan hias. Tempatnya ada di Oma Iwak sebelum simpang 5 Seruang. Molly Golden Black. Dan arwana pun ada di sini, teman-teman. Jadi sangat lengkap sekali kan hiasnya. Ada juga nih, teman-teman, ikan molly. Itu papanya lagi bungkus ikan cupang saya, teman-teman. Harga cupangnya di sini tadi saya dapat harga Rp7.500. Lumayan murah ya, teman-teman. Nah, untuk ini ikan molinya dikenai harga Rp1.500 per ekor. Oke, itu papanya sudah bisa dibungkus, jadi kita pulang dulu. Nanti kita review ikannya di rumah, teman-teman. Ini dia penampakannya. Ini yang pertama warna merah. Yang kedua, nah ini dia warna cupang yang kedua, teman-teman. Nanti kita unboxing ya indukannya. Oke, teman-teman, jadi ini setelah saya unboxing, penampakan cupangnya seperti ini. Masih belum panas. Jadi karena kemarin kekurangan pejantan ya, jadi saya mencari pejantan lagi. Nah, yang depan warnanya cukup lumayan cantik ya, teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti next video mungkin project breeding lagi ya, teman-teman. Jadi untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.